Halo semuanya, di video kali ini saya akan bikin goreng tempe dengan memakai bumbu racik bumbu ayam goreng. Dan juga ini ada tepung terigu 3 sendok makan. Siapkan ini tepung panir secukupnya. Di sini tempenya diiris tipis-tipis. Siapkan ini racik bumbu ayam goreng sekitar 2 sendok makan. Kemudian ini campurkan dengan air secukupnya. Dan ini tepungnya dimasukkan. Kentalannya seperti ini sudah larut, masukkan tempenya. Ini agak ditekan-tekan biar nempel. Ini sudah terpanir semua, sekarang akan saya goreng. Ini ya teman-teman, tempe crispy sudah jadi. Keringnya ini. Nah, ini dicocol dengan saus sambal. Kayak nugget ya. Bumbu raciknya sangat terasa. Enak ini renyah. Oke ya teman-teman, sekian dulu video saya ini. Buat teman-teman yang suka dengan video saya, jangan lupa ya di like maupun subscribe. Terima kasih, sampai jumpa, bye-bye.